bergabung sebagai pemain bola voli profesional, Alia Anastasia sangat menyukai bulu tangkis. Sejak kecil, ia telah berlatih bulu tangkis. Namun, karena pelatihnya pergi ke luar negeri, ia mulai bermain bola voli pada usia 10 tahun. Rupanya, di bola voli itulah dia menemukan bakat terpendamnya. Dan seketika ia berkembang menjadi pemain bola voli profesional, karena skillnya yang menawan. Wanita dengan tinggi 178 cm ini, telah mengikuti berbagai turnamen nasional, seperti PON, Proliga, dan Pra-Olimpiade. Di Proliga, Alia Anastasia sudah bermain selama 3 musim, dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Musim pertamanya, Alia memperkuat Jakarta Electric PLN, 2 musim kemudian, ia menjadi pemain andalan Jakarta Pertamina Fastron. Pada pertandingan putaran pertama pekan pertama di Bandung, Jakarta Bin memainkan 2 pertandingan, 1 menang dan 1 kalah. Kemenangan diraih Jakarta Bin saat bertemu Jakarta Electric PLN dengan skor 3-1. Sedangkan Jakarta Bin kalah saat bertemu juara bertahan Bandung BJB Tanda Mata dengan skor 0-3. Memasuki putaran kedua, Jakarta Bin tampil sangat luar biasa, bagaimana tidak, 2 laga yang sudah dimainkan dan bisa meraih kemenangan yang sempurna. Pada pertandingan pertama, sukses mengalahkan Jakarta Electric PLN dengan skor 3-2, dan pada pertandingan kedua mampu menggebuk Bandung BJB Tanda Mata tanpa ampun, dengan skor 3-0. Akankah kehadiran Alia Anastasia mampu membawa Jakarta Bin meraih kemenangan demi kemenangan, sekaligus membawa Jakarta Bin juara Proliga 2023? Berikut ini profil Alia Anastasia.